Schon, ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini berkumpul di majlis ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, istiqamah di dalam keimanan dan amal soleh hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwat al-iman, bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini, insya Allah, kalau melihat urut-urutannya, setelah membahas Dajjal, kita akan membahas tentang tanda kiamat yang keempat atau ketiga. Setelah Dukhon, kemudian keluarnya Al-Masihud Dajjal, maka berikutnya adalah turunnya Nabi, yakni turunnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, turunnya Isa bin Maryam. Isa adalah nama yang berasal dari bahasa Arab yang diambil dalam Al-Quran, karena Al-Quran berbahasa Arab. Isa. Adapun menurut orang-orang Yahudi dengan bahasa mereka, mereka juga memanggil dengan Esa, Esau. Esau. Kalau dalam bahasa Latin itu adalah Yesus. Kalau bahasa Inggris Jesus. Kalau kita orang Indonesia nyebutnya apa? Karena mayoritas kita di negeri kita ini adalah kaum muslimin, ya kita memanggilnya sebagaimana Al-Quran menyebutkan, yakni Isa, Isa bin Maryam. Apapun sebutannya, kalau yang dimaksud itu adalah seorang anak wanita yang lahir dari seorang wanita, wanita suci yang bernama Maryam, maka orangnya sama, walaupun namanya kadang disebut dengan nama-nama yang berbeda sesuai dengan bahasa di tempat itu.
Yang pertama, bahwa dia adalah anak wanita suci yang bernama siapa? Maryam. Anak wanita suci yaitu Maryam binti Imran. Kenapa dia disebut suci? Karena orang-orang Yahudi dulu menuduh Maryam ini adalah orang yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan zina. Jadi Isa itu dianggap sebagai anak hasil zina. Ini. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan Maryam sebagai manusia mulia pada zamannya. Termasuk yakni salah satu di antara pemimpin bidadari surga kelak di surga kelak di akhirat. Karena memang bagaimana kedekatan Maryam itu dengan Allah Jalla wa'ala luar biasa. Dia adalah seorang wanita yang menjaga dirinya dan selalu beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran dikabarkan dalam surah Maryam, surah 19, mulai dari ayat, coba dibuka ayat 22. Dua-dua gimana bunyinya? Fahamalatu. Oh, berarti mulai ayat 16. Waskur. Iya, ayat 16. Kata Allah Jalla wa'ala, Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Ya. Dan ceritakanlah di dalam Al-Quran tentang Maryam. Idzin tabadat min ahliha, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya. Maryam ini memiliki tempat ibadah khusus yang tidak diketahui oleh siapapun. Yang mengetahuinya hanya keluarganya. Dia diasuh oleh Nabiullah Zakaria yang selalu ketika hadir di tempat mihrab, tempat ibadah khususnya itu, selalu ada buah-buahan yang bukan musimnya. Dan seandainya musimnya pun, siapa yang mengantar ke tempat itu? Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Karena dia memasang tabir di tempat tersebut, sehingga tidak ada orang yang tahu tentang keberadaan Maryam. Kata Allah, fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Apa kata Allah? Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya,
maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Maka Maryam mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Mereka siapa? Kaumnya. Enggak ada orang yang tahu kecuali orang-orang yang dekat sekali dengannya. Karena dia adalah ahli ibadah. Ibadahnya tersembunyi. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril, dia adalah Ruhul Kudus. Malaikat Jibril adalah Ruhul Amin. Ruhul Kudus, ruh yang suci. Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Dia adalah sebutan dari Jibril. Dan tidak ada orang yang didatangi Jibril melainkan orang-orang mulia. Biasanya Jibril itu hanya datang kepada siapa? Nabi dan Rasul. Barangkali seandainya dia adalah seorang lelaki, tentu Maryam ini dia adalah selevel, setingkat dengan Nabi. Karena masalahnya perempuan. Dan tidak ada Nabi perempuan. Ya, jarang wanita didatangi oleh malaikat Jibril. Sedangkan Jibril saja belum pernah bertemu dengan Khadijah, istri Rasulullah. Sama, padahal dia kedudukannya tinggi pada masa itu. Dan dia merupakan salah satu di antara pemimpin bidadari surga, Khadijah. Tapi Jibril hanya pesan atau kirim salam saja, yaitu kepada Nabi kita Muhammad, kirimkan salamku kepada Khadijah. Kabarkan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga yang dindingnya adalah emas. Itu Khadijah. Tapi dalam urusan terhadap Maryam, malaikat Jibril datang secara langsung. Allah mengutus malaikat Jibril mendatanginya. Fa arsalna ilaiha, kami mengutus roh kami kepada Maryam. Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Dan ia menjelma di hadapan Maryam dalam bentuk manusia sempurna. Manusia sempurna maksudnya apa, Pak? Apa maksudnya manusia sempurna? Wujud laki-laki. Laki atau perempuan maksudnya? Laki-laki. Laki-laki, itulah manusia sempurna. Karena Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Dibentuk itu tanah. Kalau wanita kan tidak. Allah menciptakan Hawa dari mana? Dari bagian Adam. Tidak dengan bahan dasar tanah, tidak. Tapi diambil bagian Adam yang bernama apa? Tulang rusuk. Abdila. Tulang rusuk. Sekarat. Ya. Manusia sempurna, yaitu lelaki. Ini menunjukkan keutamaan jenis kelamin laki-laki. Karena dia sempurna akalnya, kemudian juga agamanya. Sehingga Nabi itu hanya ada pada seorang lelaki saja. Sehingga dalam hal akal dan agama dipilih. Sehingga malaikat itu pada umumnya memang kalau menjumpai manusia, dia akan menjelma sebagai seorang lelaki. Tidak pernah seorang perempuan. Enggak pernah malaikat itu menjelma perempuan. Justru yang sering menjelma seorang perempuan itu adalah iblis. Makanya enggak ada kakek sihir, yang ada nenek perempuan. Pak Lampir enggak ada Pak Lampir. Yang ada siapa? Lagi-lagi perempuan juga. Ya.
Tapi kalau datang kepada manusia, dia menjelma sebagai seorang lelaki. Padahal menurut logika, mestinya akan lebih akrab. Kalau seandainya Jibril itu datang kepada Maryam dalam bentuk perempuan. Lebih akrab kan mestinya kan? Begitu datang berpelukan, ya kan? Lebih akrab dia bisa mungkin berpelukan, bersalaman. Tapi enggak. Karena ini memang SOP-nya begitu. Enggak boleh dilanggar itu. Walaupun datang kepada seorang wanita, sekalipun malaikat tidak memiliki nafsu, kan enggak mungkin dia tertarik kepada lawan jenis. Sekalipun dia menjelma sebagai seorang lelaki. Karena memang malaikat tidak punya nafsu. Diciptakan oleh Allah dengan akal, tapi tidak memiliki nafsu. Afwan, izin minum dulu nih. Itu aneh yuk. Karena kopi. Panas. Datang kepada Maryam sebagai seorang lelaki. Kan tentu membuat Maryam apa? Kaget. Di tempat gak ada orang yang tahu. Yang tahu cuman keluarganya. Tahu-tahu datang orang asing. Yang belum dikenal. Maka betapa kagetnya Maryam itu. Didatangi oleh orang lelaki dengan tiba-tiba. Maka apa yang diucapkan oleh Maryam karena kekagetannya, dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Apa kata Allah? Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Allah yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Iya. Maryam mengatakan, inni a'udhu birrahman, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah, minka dari engkau wahai lelaki, in kunta taqiya, jika kau memang adalah orang yang bertakwa. Ini menunjukkan kekagetan dan juga rasa takut. Dari mana rasa takutnya itu tampak dari kalimat a'udzu. Aku berlindung. Kalau antum takut mengucapkan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Takut di sini bukan takut kepada makhluknya. Kita tidak takut kepada makhluknya, tapi kita takut akan godaannya. Dan kita berlindung kepada Allah yang bisa menolong kita dari godaan syaitan, kecuali siapa? Tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Nah, seandainya ini bukan syaitan, tapi kalau laki-laki kan jelas ini. Laki-laki datang di tempat wanita. Kira-kira wanita umumnya takut gak? Takut. Apalagi orang ini gak dikenal sama sekali. Datang di situ nggak ada orang lagi, cuman ada dia berdua. Betapa kagetnya dan betapa takutnya Maryam. Tapi ketakutan itu akhirnya sirna ketika malaikat Jibril membuka profilnya atau identitas, membuka identitasnya. Kata Jibril, qala innama ana rasulu rabbik liahaba laki gulaman. Ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jibril kemudian membuka identitasnya. Ana rasulu rabbik. Aku adalah utusan dari Rabbmu. Baru tenang, Pak. Oh, malaikat.
Malaikat. Malaikat. Karena kalau Nabi, Maryam sudah tahu siapa Nabi di kalangan mereka. Ada Nabi Zakaria. Dan Nabi-Nabi sebelumnya sudah diketahui. Tapi yang ada ketika itu, Zakaria. Yahya belum lahir. Belum lahir Yahya. Yang ada Nabi Zakaria. Kalau ada orang yang mengaku sebagai utusan Allah, pasti dia malaikat. Kenapa Maryam tenang? Karena utusan Allah itu malaikat, berarti orang ini gak amper dengan perempuan. Gak akan macam-macam gitu. Gak akan tertarik dengan Maryam. Karena dia malaikat. Malaikat gak tertarik dengan cantiknya seperti apa wanita itu. Tenang hatinya. Nah, akan tetapi kekagetannya ini enggak berlangsung, apa ketenangan ini enggak berlangsung lama. Habis kaget yang pertama, tenang, kaget lagi. Apa? Ketika Jibril itu memberitahu kepada Maryam dengan kalimat li'ahabalaki gulaman zakiyah, kau bakal punya anak laki zakiyah yang suci. Sekalipun diembel-embeli dengan apa? Zakiyah, suci. Artinya apa? Bukan dari hasil zina. Maryam tahu Zaki. Itu. Pak Zaki. Tapi, apa kata orang? Kalau dia punya anak, walaupun dia tidak melakukan perbuatan zina, dan anak ini bukan dari hasil perbuatan keji, tapi bagaimana kata orang? Itu yang membuat kemudian Maryam mengatakan, qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Apa kata Allah? Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Anna yakunu li ghulam, bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni bashar, sementara aku tidak pernah disentuh oleh lelaki. Walam aku baghiya, dan aku bukanlah seorang pelacur, wanita jalan. Bagaimana mungkin aku punya anak? Karena menurut logika, belum pernah ada seorang wanita hamil punya anak sementara dia tidak punya suami. Dia tidak punya suami tapi melakukan perbuatan keji, yaitu zina. Tapi Maryam, jangankan dia punya, jangankan dia disentuh oleh seorang lelaki, kenal dengan orang laki yang bukan mahram saja enggak, pacaran aja enggak. Nah kalau sekarang kan banyak Maryam abad 21 kan hamil walaupun enggak punya suami. Punya anak tapi enggak punya suami. Berarti kan hasil dari apa berarti? Zina. Beda kalau Maryam kan. Dia wanita yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala yang memelihara dirinya dari perbuatan maksiat. Dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari kedurhakaan kepadanya. Karena memang keluarga daripada Imran itu dulu sudah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Maryam ini dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Sehingga ketika dia lahir pun dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Satu-satunya wanita yang lahir tidak menangis hanya Maryam. Sementara seluruh bayi itu menangis. Kenapa? Karena syaitan memproklamirkan permusuhan sejak pertama bayi lahir dengan menusuk perutnya dengan jarinya setan itu, sehingga setiap bayi yang lahir semuanya menangis kecuali wanita yang tidak menangis ketika lahir
yaitu Maryam. Karena Allah memeliharanya, syaitan tidak bisa menyentuhnya. Apalagi manusia. Kalau zaman sekarang kan, mungkin wanita masih bisa terpelihara dari manusia. Tapi bagaimana dengan syaitan, jin? Mungkin barangkali sudah berapa kali dia disentuh oleh jin atau syaitan. Walaupun manusia tidak bisa menyentuhnya. Minimal ketika dia lahir, dia sudah disentuh oleh syaitan. Tapi khusus untuk Maryam, tidak. Karena Allah memeliharanya. Karena memang Maryam dipersiapkan untuk menanggung beban berat. Yaitu ketika dia punya anak. Sehingga jangan sampai ada anggapan bahwa itu adalah karena perbuatan syaitan. Punya anak tanpa ada bapak, tanpa ada suami. Maka malaikat Jibril pun menenangkan hatinya. Maryam ditenangkan hatinya. Jibril mengatakan, qala kadzalika qala rabbuki wa alayya hayyin. Qala kadzalika qala rabbuki wa alayya hayyin. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Apa katanya? Jibril berkata, demikianlah rohmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Iya. Wa kana amran maqdiya. Dan hal itu merupakan suatu perkara yang sudah diputuskan. Ini. Maka hamillah Maryam. Semakin jauh dia mengasingkan dirinya dari tempatnya semula. Kata Allah pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-22 Allah Jalla wa'ala berfirman, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَسِيًا. Apa katanya? Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisikan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ke tempat yang jauh, semakin jauh. Nggak ada yang tahu, Pak. Termasuk juga siapa? Nabi Zakaria. Nggak tahu. Pengasuhnya nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena begitu dilihat di tempat biasanya kok nggak ada. Ternyata dia semakin menjauhkan diri dari pantauan manusia. Setelah malaikat Jibril meniupkan ruh. Ruh itu ditiup oleh malaikat Jibril, masuk melalui lengannya, diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian masuk ke rahimnya, lantas Maryam hamil. Sebagaimana hamilnya seorang wanita pada umumnya. Umumnya berapa bulan, Pak? 9 bulan. Bayangkan dia, 9 bulan, Pak. Berbulan-bulan, gak ada teman, Pak. Kalau istri kita dulu ketika hamil ada temannya nggak? Siapa? Wanita kalau sekarang hamil ada teman, paling tidak siapa? Suami. Kalau nggak ibu, ibu mertua atau ibunya sendiri. Mungkin barangkali ketika hamil pertama, ibunya sendiri yang nemeni. Atau paling tidak ada pembantu yang menemani. Yang kedua, akses informasi tentang masalah kehamilan. Kalau orang zaman sekarang kan ketika hamil kan banyak yang dia cari informasi tentang bagaimana seorang ibu hamil. Dia baca buku-buku, dia baca artikel. Ini Maryam sendiri, Pak. Hamil yang belum pernah dia lakukan. Pengalaman pertama. Dan tidak ada informasi untuk itu. Bagaimana dia dapat informasi mengenai proses kehamilan dan kelahiran.
Ini ujian berat bagi seorang wanita yang bernama Maryam. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kandungan Maryam itu semakin besar dan sampai kepada detik-detik Maryam mau melahirkan anaknya. Maka berikutnya Maryam atau Isa, kok Maryam? Isa lahir bukan pada musim dingin. Yang umumnya orang menganggap bahwa Yesus itu lahir ketika musim apa? Musim salju. Ini adalah kesalahan. Dan itu adalah sebuah pembodohan. Bahwa Isa sama sekali tidak pernah lahir, yaitu di musim dingin. Pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-23, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Apa katanya? Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ya. Ini menunjukkan betapa sakitnya saat dia melahirkan anaknya Isa. Sampai-sampai digambarkan, fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhla. Rasa sakit ini sampai memaksa dirinya menempelkan punggungnya ini ke pangkal pohon kurma. Dincepno, Pak. Ini pohon kurma, dincepno. Karena saking apanya? Sakitnya. Sampai-sampai ucapannya mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza. Lebih baik aku mati sebelum hari ini. Wa kuntu nasyam mansiya. Dan aku menjadi sesuatu yang tidak pernah, yang tidak berarti. Atau menjadi barang yang dilupakan. Artinya tidak ada dalam sejarah kehidupan. Lebih baik aku mati sebelum hari ini. Dan orang melupakan aku. Tidak tercatat dalam sejarah hidup. Mending begitu. Kenapa? Rasa sakitnya. Orang melahirkan itu sakit enggak? Halo? Sing jawab ini sing metok mesti ini. Sampean sing jawab kemeru sampean. Tahu ngelahirin orang. Sakit enggak, Bu? Oh iya, saya pasti dengar itu jawabannya sakit. Beda enggak sakitnya Maryam dengan sakitnya wanita-wanita melahirkan yang lainnya? Halo? Sama apa beda? Sama. Beda. Oh iya. Beda, Pak. Sakitnya beda. Kenapa? Kalau wanita sekarang melahirkan, ya kan? Ibu selama ini melahirkan dalam keadaan perawan atau sudah enggak perawan? Iya. Halo? Wanita sekarang melahirkan anak masih perawan atau sudah enggak perawan? Halo? Sudah enggak perawan kan? Sudah banyak dikunjungi kan? Kalau saya tanya, Maryam melahirkan dalam keadaan apa? Perawan. Dan enggak ada orang melahirkan dalam keadaan perawan, Pak. Kecuali satu, Maryam. Makanya sakitnya beda. Sampai digambarkan mitu qabla hadza. Lebih baik aku mati sebelum hari ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan, tidak ada dalam kehidupan ini. Ini ujian Maryam. Maka turunlah malaikat Jibril ke tempat yang rendah. Tapi tidak menampakkan diri, Pak. Cuman hanya berupa suara.
Apa suara itu? Suara itu menenangkan hati Maryam. Kata malaikat Jibril, "Fanada min tahtaha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya." Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Iya. Kata Allah Jalla wa'ala, maka Jibril menyerunya di tempat yang rendah. Jibril mengatakan, "Alla tahzani, jangan kau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya." Allah Rabbmu telah menjadikan di bawah kakimu anak sungai. Untuk apa? Untuk proses melahirkan. Ini menunjukkan yang pertama, bahwa saat itu bukanlah musim salju, musim dingin. Kenapa? Kalau musim dingin, kemungkinan air, kalau seandainya tidak membeku, minimal apa minimal? Minimal dingin. Kalau air itu dingin, kemudian dia melahirkan di air itu, shock enggak bayinya? Bayinya akan shock. Kenapa? Karena air ketuban itu hangat apa dingin? Hangat. Dia sama dengan kondisi suhu tubuh ibunya. Kalau dia lahir di air itu, sementara airnya dingin, maka pasti bayi itu bisa jadi mati. Bisa jadi. Ini menandakan bahwa Allah menjadikan anak sungai di bawahnya itu airnya bagaimana? Airnya Allah kondisikan dengan suhu yang sama dan mirip. Dan metode inilah kemudian dipakai di dunia barat melahirkan di air. Kenapa? Ternyata melahirkan di air itu lebih mudah daripada melahirkan biasa. Ada enggak metode melahirkan di kolam? Iya. Hah? Di maksudnya di Surabaya atau di Sidoarjo? Belum. Peluang bisnis itu, Pak. Sampean buka klinik bidan melahirkan, mari ngono gayo kolam ya. Nah, nanti suhunya diatur seperti kondisi suhu tubuh. Kenapa di barat ada yang seperti itu? Dia tahu. Bisa jadi mereka terinspirasi dari Al-Qur'an. Maryam melahirkan di air, Pak, dan itu lebih mudah. Kenapa? Karena bayi itu kan dia sudah di air, dia hanya pindah tempat saja. Dan itu bagi seorang wanita lebih meringankan rasa sakit. Ini solusi yang Allah berikan kepada Maryam. Allah jadikan di bawah kakinya anak sungai. Kalau anak sungai berarti kecil, Pak ya, bukan sungai gede, Pak. Ojo pas sampean kok gawe ngelahirno nang kali apa? Sidoarjo iki. Porong. Berantas. Kali Porong. Kelelep lan sak wonge. Ini yang pertama, bahwa saat itu bukan terjadi pada waktu apa? Musim dingin. Lebih tegas lagi pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-25. Kata Jibril kepada Maryam, "Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqqit ilaiki rutuban janiya." Apa katanya? Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Iya. Wahuzzi ilaiki, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Digoyang ya pohon, digoyang ke arahnya. Pangkal pohon kurma. Tusakit ilaiki, niscaya pohon itu akan menggugurkan, menjatuhkan apa? Rutoban jania. Apa? Rutop. Apa rutop itu? Kurma masak di pohon. Rutop. Kurma yang matang. Umumnya yang di negeri kita ini kurmanya gimana? Tamer. Kurmanya itu namanya tamer, bukan rutop.
kurma kering. Kalau ini kurma basah dari pohon langsung. Ini menunjukkan apa? Pada saat itu lagi musim panas. Bukan malah bukan musim dingin, justru menunjukkan pada saat itu musim panas. Berarti Nabi Isa itu lahir justru di musim apa? Di musim ketika kurma-kurma itu ranum, ketika kurma-kurma itu siap dipanen, cukup dengan menggoyangkan pangkal pohonnya, maka akan jatuh buah-buahnya. Dan itu tidaklah terjadi kecuali di musim panas. Dan yang kedua menunjukkan apa? Makanan terbaik setelah melahirkan apa? Rutop. Tapi nang kene angel Pak rutop Pak. Perlakuannya beda dengan tamer ya kan? Nek tamer kelelerno gak apa-apa. Nek rutop ini bosok. Makanya kalau datang dari sana harus tetap dalam kondisi dingin di freezer supaya kalau kita mau makan tetap fresh. Tapi enggak apa-apa. Insyaallah di negeri kita sudah banyak orang jual apa? Rutop. Rutop. Hadiahkan kepada orang-orang yang setelah usai melahirkan. Ini inspirasi dari Al-Qur'an. Makanan terbaik setelah melahirkan. Makanya kan ada dalam Islam itu tahnik. Pilihannya kan sama seperti buka puasa. Orang kalau enggak ada rutop apa? Tamer. Kalau enggak ada kurma basah, kurma apa? Kering. Kurma kering. Itu pilihan alternatif setelahnya. Sama dengan ini juga. Kalau enggak ada rutop, ya tamer. Berarti itu makanan yang terbaik. Dan itu dekat dengan proses tahnik. Karena tahnik itu Nabi melakukannya dengan apa? Dengan kurma, dengan tamer. Sementara tahnik itu adalah apa? Memberikan makan bayi yang baru melahirkan. Nah, dilahirkan. Ya, orang, apa, ibunya atau bapaknya ya, terutama bapaknya, mengambil kurma satu biji, bukan bijinya, buahnya tanpa biji, dikunyah sampai lembut, baru kemudian diambil, kemudian ditaruh ke mulut bayi, dilekatkan di langit-langitnya supaya diisep sampai habis. Dan inilah imunisasi nabawiyah. Imunisasi nabawiyah. Apa itu? Tahnik. Kenapa? Karena ketika kurma itu dikunyah di mulut bapaknya, berapa banyak kuman yang ada di mulut bapaknya itu bercampur dengan kurma itu, kemudian masuk ke mulutnya, akhirnya anak ini tentunya akan secara otomatis tubuhnya akan membentuk anti apa? Body. Antibody. Dan inilah cara imunisasi alamiah, imunisasi nabawiyah. Kalau sudah seperti itu, ya kita nggak usah bingung-bingung harus pakai imunisasi ini, imunisasi itu. Alhamdulillah anak saya 6 sampai hari ini enggak ada yang diimunisasi. Wallahu a'lam. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaganya. Amin. Amin. Jadi begitu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian malaikat Jibril menyenangkan hatinya, yaitu dengan diberikan informasi bahwa janganlah dia menemui manusia sebelum dia mempersiapkan mentalnya. Dengan cara apa? Yaitu mempersiapkan diri dengan bernazar untuk tidak berbicara dengan siapapun. Ini sebagai bentuk kesiapan mental. Pada ayat berikutnya malaikat Jibril mengatakan fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarainna minal bashari ahadan fakuli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallim فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
Apa katanya? Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Allah yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ini strategi Allah untuk menguatkan hati Maryam. Karena pasti cercaan, bulian itu akan datang. Maka segala macam cercaan, bulian itu harus dihadapi dengan apa? Sukut. Yaitu apa? Di diam. Ojo direken. Itu cara mempersiapkan mental. Kalau kita menanggapi seluruh bulian, seluruh cacian, itu akan justru merusak jiwa kita. Semakin panas, semakin marah kita. Dan itu akan menghancurkan energi kita. Makanya kalau kita dicaci, dimaki, Pak, diem aja. Ibu, bapak diomelin istri, gak usah dijawab, Pak. Diem aja. Sendeno nang tembok, meneng. The pisau ya. Ojo direken. Itu kuncinya. Nek diomeli bu, bucu. Wis, jangan reaktif. Jangan ditimpali nek diomeli. Itu cara. Engko lak gak suwe mandek-mandek. Nah, dewi. Nggih napa mboten? Pengalaman gitu aneh. Ya. Ini cara untuk apa menghadapi berbagai macam aksi, jangan kita bereaksi. Diam saja. Ini tips-tips dari Allah yang kadang orang tidak memperhatikan. Dalam kehidupan juga begitu. Maka Maryam dipersiapkan mentalnya untuk menghadapi manusia yang saat itu melakukan perbuatan keji, itu sebuah aib yang besar. Apalagi Maryam ini wanita yang terkenal dengan ahli apa? Ahli ibadah. Sobone masjid. Gak pernah keluar-keluar dari mihrab. Mihrab itu cekungan khusus untuk ibadah. Ya seperti ini. Masjid ini mulia. Lebih mulia lagi apa? Mihrab. Kenapa? Wanita itu lebih mulia tempat sholatnya adalah semakin tersembunyi. Maka Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ummu Humaid. Ya Rasulullah, kata Ummu Humaid, aku suka sholat bersamamu, berjamaah denganmu. Kata Rasulullah, ya Ummu Humaid, sholatmu di mihrab, di dalam kamarmu, lebih baik sholat daripada sholatmu di kamarmu. Di mihrab, di dalam kamarmu, lebih baik daripada sholat di kamarmu. Berarti di kamar itu ada tempat lagi yang lebih tersembunyi. Yaitu tempat khusus sholat. Nabi kemudian melanjutkan, sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Maksudnya apa? Di rumah itu masih ada tempat-tempat yang lain. Ruang tamu, ruang dapur, garasi atau yang lain. Tapi di kamarmu itu lebih baik daripada di rumahmu. Tapi tidak di kamarmu. Mungkin aja ada laki-laki yang lewat. Siapa? Sopir. Kadang-kadang orang kita anggap biasa. Siapa lagi? Tukang kebon. Kadang-kadang jadi orang yang menjadi bagian dari keluarga kita. Nah itu kalau lihat juragannya ketika sholat di rumah, di luar kamarnya, ketok jengking, sujud, bahaya gak ya? Halo? Fitnah yuk. Juragan, nek sujud. Ya, fitnah. Makanya disuruh apa? Di tempat yang tersembunyi. Di mana? Di kamar. Lebih sembunyi di mana? Di mihrab. Bahkan yang dilanjutkan Nabi, sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Dan yang terakhir, sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini, kata Nabi. Yaitu masjid Nabawi. Yang kita kalau sholat di sana diganjar berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Tapi masih lebih baik sholat wanita itu di mana? Di masjid kaumnya. Di mana lagi lebih baik? Di rumahnya. Di mana lagi yang lebih baik? Di kamarnya. Di mana lagi yang lebih baik? Di mihrab, di dalam kamarnya. Begitu keluar dari tempat yang tidak ada orang mengetahuinya, sementara Maryam terkenal sebagai ahli ibadah,
Tahu-tahu dia gendong anak. Apa kata dunia? Ya dunia Maryam ketika itu kan. Karena saat itu belum ada pajak. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-27, maka pulanglah Maryam ke desanya. Nggak tahu desanya mana itu ya. Ya. Siap Maryam menghadapinya. Fa'antat bi qawman tahmilun. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'. Laqad ji'ti syai'an in syai'an fariya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Iya. Laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh kau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Kira-kira dijawab enggak sama Maryam? Enggak. Enggak dijawab. Kenapa? Karena tadi sudah apa? Nazar. Sudah bernazar untuk tidak apa? Tidak berbicara dengan siapapun. Tapi justru ketika dia tidak berbicara, cercaannya semakin apa? Semakin hebat. Semakin tinggi. Semakin dahsyat. Sampai-sampai dia disindir dengan istilah apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Apa katanya? Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ini sindiran untuk Maryam. Kenapa kok dikaitkan dengan Harun? Bukankah Nabi Harun ini maksudnya? Diterangkan dalam tafsir, Harun di sini maksudnya Nabi Harun. Padahal antara Maryam dengan Harun jauh enggak terpautnya? Jauh. Sangat jauh, ratusan tahun. Nabi Harun pada zaman Nabi Musa. Udah lewat ratusan tahun. Tapi kenapa dia dijuluki dengan Ukhta Harun, yaitu saudara perempuan Harun? Karena Maryam itu orang yang ahli ibadah. Seperti ahli ibadahnya Nabi Harun. Nabi Harun ahli ibadah. Makanya dia apa? Disindir. Ahli ibadah. Ahli ibadah. Kalau bahasa kita, sindirannya begitu. Disindir, ukhta Harun. Saudara perempuan Harun, ahli ibadah. Makana abukim ro'a syau'in. Apa kata mereka? Ayahmu sekali-kali bukanlah orang yang jahat. Wa makanat ummuki baghiya. Dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pelacur. Bapakmu lo gak jahat. Ibumu lo duduk. Apa? Zina. Katekuang. Ini sudah sampai mentok, Pak. Ini bulian ini. Cercaan ini. Sudah sangat keji mulut ini kalau sudah mengatakan seperti ini. Maryam tidak gubris. Karena dia sudah berjanji untuk tidak bicara dengan siapapun. Apa yang dilakukan? Maryam hanya nunjuk kepada anaknya. Maksudnya apa? Kau nek kepingin takok onang anakku dewi. Takok onang anakku dewi. Fa asyarat ilai. Maryam hanya menunjuk kepada anaknya. Fa asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Apa katanya? Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Cercaan, bulian. Hanya ditanggapi dengan apa? Fa asyarat ilai, menunjuk kepada anaknya. Maksudnya apa? Takoo dewe nang anakku. Kira-kira apa? Ditakoi gak ngomong,
malah dikongkon ngomong ambek bayi. Kira-kira tambah muntab apa selesai? Tambah muntab. Makanya mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami harus bicara kepada bayi yang masih dalam ayunan, masih dalam gendongan, yang masih merah? Bagaimana mungkin aku bicara dengannya? Kalau bahasa kita, kok ini sampel? Aku kok ngomong ambil bayi, kok edan? Ya, itu sudah mentok itu pak, sudah muntap itu pak. Lawang ditakoki gak gelem ngomong, malah suruh tanya sama siapa? Bayi yang masih merah. Ya ngamuk pak. Inilah detik-detik yang kritis karena kemarahan kaumnya. Ternyata Allah Jalla wa'ala sebenarnya di saat-saat kritis inilah Nabiullah Isa langsung angkat bicara. Ngomong pak, dia dalam kondisi bayi. Saya taruh di nomor 3. Isa adalah hamba Allah. Apa yang dikatakan oleh Isa alaihi salatu wassalam? Isa berkata pada saat itu, qala inni abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Apa katanya? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Iya. Qala, berkata Isa, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani Alkitab, aku diberi oleh Allah Alkitab. Waja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Kaget gak? Kaget gak? Anak bayi ngomong. Kalau mungkin sekarang kan, bayi ngomong. Tapi inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Dia berbicara dalam ayunan. Dan dia mengatakan, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani Alkitab, Allah telah memberiku Alkitab. Waja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Kira-kira suaranya itu kecil atau besar seperti kita? Halo? Hah? Ya suaranya anak kecil pak. Nek gede lah, wong gak percaya rekaman itu pak. Iya kan? Mosok bayi suaranya, aku adalah seorang, kan gak mungkin. Ya suara-suara seperti anak kecil, sesuai dengan jenis pita suaranya itu. Dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah, diberi oleh Allah Alkitab, dan dijadikan seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa nabi yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi sejak bayi siapa? Isa. Umumnya rata-rata nabi itu diangkat usia berapa? 40 tahun, masa matangnya 40 tahun, rata-rata nabi diangkat usia 40 tahun. Tapi khusus untuk Nabi Isa, dia sejak bayi, dia menjadi seorang nabi. Kode, kongkon mari. Ya. Kemudian apa kelanjutan dari ucapan Nabi Isa? Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya masukkan di sini, Nabi Isa salat atau seorang muslim.
Nabi Isa adalah seorang apa? Seorang Muslim. Apa tandanya kalau dia seorang Muslim? Yaitu menegakkan sholat. Silakan. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Iya. Dia menjadikan aku diberkati di mana saja aku berada. Dan Allah memerintahkan aku bisolati wazakati madumtu hayya. Ini menandakan bahwa Nabi Isa adalah apa? Muslim. Kenapa? Ciri Muslim itu yang tidak bisa lepas dari zaman ke zaman dua. Sholat, zakat. Coba dilihat Al-Hajj 22. Surah 22. Ayat yang ke-78. Terakhir. Kata Allah, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِي هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Apa kata Allah? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu, Ibrahim. Dia Allah. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu. Dia Allah telah menamai kalian semua. Huwa sammakum al-muslim. Menamai kalian muslim. Kapan? Min qablu, sejak dahulu. Wa fi hadha, dan juga begitu pula. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Apa cirinya kalau dia seorang muslim? Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Iya. Ciri Muslim dari zaman ke zaman, syariat yang tidak pernah dirubah, apa? Sholat. Dan apa? Zakat. Jadi disebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sholat gak? Sholat. Rutukondi sampean. Ini Nabi Ibrahim sholat. Ini. Hah? Ini Wilata Ibrahim. Nabi Ibrahim sholat gak? Halo? Sholat. Pernah lihat Nabi Ibrahim sholat? Meskipun kita tidak pernah melihat Nabi Ibrahim sholat, kita yakin bahwa Nabi Ibrahim itu sholat. Dari mana? Dari ucapan doa beliau. Buka surat 14. Surah Ibrahim. Pada ayat yang ke-40 kalau tidak salah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apa kata Allah? Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Iya, Nabi Ibrahim sholat atau tidak? Sholat. Sholat. Sekalipun kita tidak tahu Nabi Ibrahim itu rukuk dan sujud, sholatnya, tapi dari doanya dia mengatakan, wahai Rabbku, jadikan aku orang yang mukimus sholat, mendirikan sholat, dan juga anak keturunanku. Makanya anak keturunan Nabi Ibrahim, nabi-nabi seterusnya sampai Nabi Muhammad, mereka semua sholat. Dan juga apa paketnya? Sholat dan apa? Zakat.
maka siapa saja yang menunaikan keduanya ini, dia adalah muslim. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa sholat atau tidak? Sholat. Maka dia seorang apa? Muslim. Berarti salah atau benar kalau saya katakan Jesus is a Muslim? Iya. Jesus is a Muslim. Benar apa salah? Berani enggak nempelin stiker begitu di belakang mobil kita? Berani, Ustaz. Halo? Berani. Jesus is a Muslim. Halo? Berani. Mobil-mobilku dewe kok. Saya enggak setuju lah sing namburi. Wanita. Iya. Iya, ngurung ono mobil. Ya, jadi dahlah. Nabi Isa adalah seorang muslim. Makanya nanti ketika turun di dunia ini, mana yang dituju seorang muslim? Mana yang dituju? Masjid. Nabi Isa itu turun nanti ke masjid. Masjid mana? Diterangkan bahkan masjidnya, yaitu di sebelah timur Damaskus. Namanya Masjid Jami Umawi, yang tandanya kata Nabi yaitu masjid menara putih. Dan tidak ada masjid menara putih di sebelah timur Damaskus, ibu kota Syria hari ini, melainkan Masjid Jami Umawi. Antum browsing Masjid Menara Putih, disitulah turunnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu modun ke masjid, duduk golek igre. Baik. Saya pikir cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bagaimana kelanjutan Nabi Isa ketika berjibaku dengan siapa? Dengan Al-Masihud Dajjal. Bagaimana hasil akhirnya? Peperangan besar antara Isa dan Dajjal. Karena Dajjal kemarin kan sudah diterangkan, sekarang Nabi Isa turun dan nanti ada interaksi antara Nabi Isa dan Dajjal. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Seperti biasa, saya beri waktu. Monggo, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.